mayoritas adalah mereka yang melaksanakan ibadah Ramadan dan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ini merupakan sebuah momen yang sangat penting bagi masyarakat. Dan tentu dengan adanya kebijakan bahwa tahun ini, sesudah 2 tahun, masyarakat tidak bisa melakukan selebrasi Hari Raya Idul Fitri dengan pulang mudik, tahun ini dengan makin terkendalinya pandemi, masyarakat bisa melakukan pulang mudik. Ini merupakan suatu juga momentum yang akan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Tentu kita berharap ini tidak kemudian menimbulkan dampak pada sisi pandemi. Pemerintah dalam hal ini juga mendukung agar momentum ini bisa dinikmati masyarakat secara aman. Dan dalam hal ini, pemerintah juga mendukung melalui APBN dengan pembayaran tunjangan hari raya bagi karyawan aparatur negara dan pensiunan di dalam rangka untuk bisa melaksanakan atau dalam hal itu melakukan aktivitas Idul Fitri dan sekaligus merupakan stimulus bagi perekonomian kita. Seperti diketahui, pemberian tunjangan hari raya bagi aparatur negara dan pensiunan selalu memperhatikan keseimbangan dengan pelaksanaan program-program lain dan tentu diatur di dalam undang-undang APBN sehingga harus mencerminkan kemampuan keuangan negara. Kita melihat pada tahun 2020 yang lalu pada saat pandemi memukul secara sangat besar perekonomian kita, masyarakat kita, dan APBN kita, maka THR pada tahun 2020 hanya diberikan kepada aparatur negara tertentu, yaitu mereka yang jabatannya di bawah eselon 2 dan untuk para pensiunan. Jadi pada saat kita menghadapi tekanan yang sangat berat, terutama pada saat APBN menghadapi juga tekanan dari penerimaan negara dan seluruh resources atau sumber daya APBN difokuskan untuk membantu pandemi atau menangani pandemi dan membantu masyarakat, waktu itu kebijakan THR disesuaikan, hanya diberikan kepada para aparatur negara yang jabatannya di bawah eselon 2 serta untuk para pensiunan. THR yang dibayarkan pun serta gaji ke-13 hanya merupakan gaji pokok plus tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan yang melekat. Pada tahun 2021, meskipun ancaman COVID masih sangat berat, terutama munculnya varian Delta, namun kegiatan ekonomi mulai berjalan. Dan ini menimbulkan perbaikan pada kondisi APBN kita. Oleh karena itu, pada tahun 2021, dengan kemampuan negara ini, THR dan gaji ke-13 pada tahun 2021 dibayarkan kepada seluruh aparatur negara dan pensiunan. Besarnya, THR dan gaji ke-13 adalah tetap sama dengan tahun 2020, yaitu hanya gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan yang melekat, tunjangan melekat dan tunjangan jabatan. Nah, pada tahun 2022, seiring dengan pemulihan ekonomi dan penanganan COVID yang semakin baik, kita melihat APBN kita juga mulai juga terlihat pemulihannya. Namun, kita juga melihat tantangan baru yang luar biasa eskalasinya, yaitu akibat perang di Ukraina yang telah menyebabkan dorongan atau lonjakan kenaikan harga-harga energi dan harga-harga pangan
serta komoditas strategis di seluruh dunia. Oleh karena itu, kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 untuk tahun 2022 kembali dilakukan penyesuaian berdasarkan pertama, situasi masyarakat yang dihadapi, dan tetap fokus kita adalah melindungi masyarakat melalui langkah-langkah yang telah saya sampaikan tadi. Dan yang kedua adalah kondisi dari APBN sendiri, dan tentu di dalam rangka juga untuk bisa memberikan dukungan kepada seluruh aparatur negara, TNI Polri termasuk, dan para pensiunan. Kebijakan ini, yaitu THR dan gaji ke-13, telah ditetapkan oleh Bapak Presiden melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2022. Ini adalah wujud penghargaan atas kontribusi dan pengabdian aparatur negara, juga untuk pensiunan, di dalam 2 tahun lebih menangani pandemi melalui berbagai pelayanan masyarakat dan upaya-upaya untuk pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan ini juga diharapkan akan juga mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional dengan menambah daya beli masyarakat. Dan ini juga dilakukan dengan upaya terus membantu kelompok masyarakat yang paling rentan melalui penambahan dan penebalan bantuan sosial, termasuk kepada para pedagang kaki lima pangan yang juga menghadapi tekanan kenaikan harga. Untuk THR dan gaji ke-13 tahun 2022 ini dilakukan penyesuaian besaran, yaitu diberikan sebesar gaji dan pensiunan pokok plus tunjangan yang melekat pada gaji atau pensiunan pokok, yaitu yang tadi saya sampaikan, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan struktural fungsional umum yang disebut tunjangan melekat. Dan untuk tahun ini kita tambahkan 50% dari tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja. Jadi besarannya lebih besar dari tahun 2021. Karena THR dan gaji ke-13 diberikan kepada aparatur negara, dalam hal ini aparatur negara di pusat dan di daerah termasuk TNI dan Polri. Nah, untuk instansi pemerintah daerah yang mengelola aparatur negara daerah, ASN daerah, paling banyak 50% tambahan penghasilan dengan tentu memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah masing-masing yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau untuk pemerintah pusat tadi, tunjangan kinerja per bulan ditambahkan kepada THR dan gaji ke-13, untuk instansi daerah 50% adalah paling banyak 50% tambahan penghasilan. Tentu memperhatikan kemampuan fiskal masing-masing daerah.